임사하래? 누구 임사? 임사. 일로 와봐. 실례합니다. 그럼 이제 kalau buat filem macam ni banyak mic kan. Boleh. Kalau pasal rumah tangga penuh mic depan ni. Orang ni tak baik ni. Next filem. Ada mic gila tak? Banyak ramai tau. So, nak tanya mengarut. Okay, first kali okay, jap. So, kursi lagi. Eh, kursi. Jom. Michelle ke? Tak ada. Jajak belum rekod lagi kan? Wazir video je. Abang Budi eh? Abang Budi, filem podcast nak panggil tapi ni dia laju. Suara kuat sikit lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First of all, terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menghadirkan diri pada hari ini. Kerana saya ada buat sedikit, boleh katakan macam PC lah, press conference untuk telah memberi dan clearkan few things yang saya rasa harus di clearkan kepada umum lah. Dan seperti apa yang semua tahu, sekali lagi saya ulang kan, selama ni saya memang bersifat berdiam diri kerana ini adalah rumah tangga. Rumah tangga, hal dalam kain. Dan daripada awal, semua umum dapat melihat yang saya menggunakan pendekatan, orang kata apa, tak nak ialah bising ataupun meroyan di social media berkenaan dengan rumah tangga. Dan bukan di social media saja, malahan macam saya katakan semalam kedua ibu bapa saya pun sebenarnya tidak mengetahui sebenarnya apakah masalah sebenar rumah tangga saya sebenarnya. Masalah rumah tangga saya sebenarnya. Tapi mungkin saya rasa pendekatan untuk mendiamkan diri itu dengan niat untuk tidak mengeruhkan keadaan, mungkin itu satu langkah yang silap lah. Kerana saya terlupa yang ya, mungkin pihak sebelah sana, Sarah, kerana dia masih isteri saya. Bila saya berdiam diri, tidak sudah-sudah melemparkan tuduhan, memfitnah perkara-perkara yang tidak benar, terlampau banyak. Jadi bila diam, pasal saya dengan kawan-kawan minta nasihat dengan orang yang lebih tua, apa yang patut, dia kata biar better, lebih diam adalah yang terbaik. Sebenarnya diam yang terbaik. Ya, so saya ikut pendekatan itu. Tapi malang ni mungkin saya terlupa yang saya celebrity kan? So saya kena clearkan lah. Dan hari ini saya buat PC ni, dan juga semalam dan juga selama ni, bukan niat saya sebenarnya untuk orang kata apa, macam lawan Puteri Sarah ke tidak kan. Saya cuma ingin mencari jalan penyelesaian sebenarnya kan, yang tidak berkesudahan. Perkara ini adalah totally sebenarnya masalah rumah tangga yang boleh diselesaikan dengan cara duduk bersama, berbincang, menyelesaikan masalah ini dengan secara baik. Ya, kadang-kadang orang tidak faham. Orang kata kenapa tidak lepaskan je, kenapa tak ceraikan je, kenapa. First sekali, ini rumah tangga saya, saya dengan Sarah kan. Jadi yang terbaik sebenarnya untuk bercerai ni sebenarnya ada melalui proses yang panjang. Ianya tidak semudah, oh cerai lah. Tidak, sebab selalunya pasangan akan menghadapi masalah selepas menceraian itu. Jadi tidak mahu masalah itu berlaku. Sebab itulah berkali-kali, beberapa hari lepas ke, tak silap 2-3 hari lepas pun, saya masih menghubungi Sarah untuk berbincang. Ya, ceraikan saya nak orang lain. Sabar, okey, nak bercerai atau tidak mahu bercerai, ayuh kita duduk dulu. Kita duduk, okey, apa yang kita mahukan, apa yang Sarah mahukan, tentang hak penjagaan anak-anak, tentang apa, nafkah anak-anak bagaimana, itu dan ini, banyak perkara yang perlu diselesaikan, perlu dibincangkan dulu, okey, dapat persetujuan bersama, okey, barulah. Dia tidak semudah untuk oh terus ceraikan, sebab macam saya kata tadi, ini akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari nanti. Jadi itulah sebabnya. Dan, tapi malangnya apabila saya memanggil Sarah untuk dan nasihatkan dia untuk tidak mencanangkan perkara yang tidak betul, mengaibkan suami di social media, tapi dia masih terus-terus lakukan. Jadi sebab itulah semalam bukan saja saya failkan usus, tapi saya juga for the first time saya kena bersuara lah. Kerana saya cuba ceritakan sedikit lah apa suasana yang sebenar, apa suasana yang berlaku. Dan benda ni, it's not about, kadang-kadang orang kata eh tak apalah kan, Sarah cerita tentang tu, itu benda betul, benda betul tak betul kita tak tahu, nombor satu. Dan walaupun benda itu betul sekalipun, ia tidak memberi lesen kepada seorang isteri untuk mengaibkan suaminya.
kan? Kerana saya juga kalau kita nak bercerita tentang kebenaran, saya juga ada kebenaran juga. Okey, perkara benar, tapi kebenaran ini tidak saya rasa wajib semata-mata perkara itu benar, wajib saya apa canang di social media. Kan? Kerana bukan itu caranya. Ini akan memberi impak dan fitnah yang tidak baik di dalam masyarakat, dan saya masih memikirkan tentang anak-anak saya, tentang masa depan anak-anak saya. Maksudnya apa saja di media tu akan keluar nanti. Jadi saya fikir tentang Syaiful Islam, tentang Sumayyah yang nanti diorang tidak memahami kenapa kisah rumah tangga kedua ibu bapa mereka, satu hari nanti diorang besar diorang baca di jaja begini. Jadi apa pun social media, wartawan, siapa saja saya hormati semua, tapi urusan rumah tangga tolak ke tepi dulu. Jadi so saya ajak Sarah, tapi malangnya tidak mendapat kerjasama yang baik dengannya. So saya terpaksalah mungkin cerita sebersikit di pihak saya pula. Jadi saya katakan semalam saya malu nak cerita apa yang berlaku pada saya sebagai seorang suami juga. Ya, saya mungkin bukan suami yang sempurna, saya juga ada silap. Yes, suami isteri ni, bukan saya kata saya betul tak, saya pun ada salah saya sebagai suami, ada aib saya. Sarah pun ada silap dia sebagai isteri yang mungkin dia lupa, dan dia pun ada aib dia juga. Dan di sini bukan satu permainan yang oh dia buka aib saya, saya buka aib dia, dia buka, kau buka aib, bukan begitu kan. Itu saya rasa sangat apa ni kan, ini bukan entertainment. Mungkin netizen mungkin seronok benda ni, tapi dia tak baik. Ini pada saya, ini ujian untuk kita semua mungkin kan, bukan pada saya, kita semua apa the apa negative of social media kan. So ya, yeah. So tapi apa pun itu sedikit lah hari ini. Boleh cakap clear kan tentang pasal Jawi tu kan? Saya akan jawab tentang Jawi, tentang saman Jawi saya 10 juta apa semua tu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Semalam Puteri Sarah ada mengeluarkan kenyataan rasmi. Antaranya dia kata suka saya ingatkan bahawa pihak di sana masih dalam siasatan Akta Kesalahan Jenayah Syariah di bawah Seksyen 23 Persubuhan Luar Nikah. Jadi dia mengatakan bahawa hati-hati, mereka ni dalam siasatan. Jadi untuk isu siasatan ni, Peguam Amar telah terlibat dalam penyiasatan tersebut lah. Jadi kami serahkan kepada Peguam Amar untuk memberi maklum balas mengenai update mengenai perkara tersebut. Peguam Amar ni adalah peguam isteri saya, Ira Ghaza. Perlu dijelaskan. Baik, assalamualaikum. Petang. Berkenaan dengan statement Puteri Sarah berkenaan dengan siasatan-siasatan oleh Jawi. Siasatan-siasatan tersebut apa yang saya dapat tahu masih belum habis, masih belum tamat. Masih dalam siasatan. Dan pihak-pihak kami juga ada isu berkenaan dengan siasatan tersebut. Isu dari segi bahagian 3 lah, bahagian undang-undang di mana terdapat ada benda yang boleh dipersoalkan. Jadi tindakan undang-undang pun telah diambil terhadap Jawi. Saya rasa perkara itu tidak perlu pun dibesar-besarkan lah sepatutnya. Jadi as of now, pihak kami, pihak Syamsul sedang mengambil tindakan undang-undang terhadap Jawi berkenaan dengan kononnya siasatan yang dikatakan oleh Sarah tersebut. Itu saja. So Ira pun akan saman Jawi lah. Ira akan saman Jawi. Minggu depan kami akan falkan saman tersebut. Dia benda ni bukannya pihak Ira dan juga saya nak saman Jawi ni, bukan sengaja. Dan kami mengambil tindakan ini sebab minta maaf cakap kan, apa Jawi ni ada banyak masalah sebenarnya dalam isu-isu apa berkaitan tentang rumah tangga. Maksudnya statement yang diambil prinsip, Jawi itulah. Statement-statement yang tidak benar, dan mungkin ada unsur-unsur rasuah di sini, kemungkinan kan. Sebab itulah saya berani masih saman Jawi. Ya, saya saman Jawi kan, dan orang di sini salah faham tentang Jawi itu. Orang berasakan oh saya saman Jawi itu kerana kerana Jawi telah kononnya yang orang tak faham, yang Jawi telah mengeluarkan yang saya ini telah berkahwin. Saya belum berkahwin. Even pada apa, saya berkahwin pada 6 Januari 2023. Itu adalah tarikh saya bernikah di Thailand itu. Dan alhamdulillah ia telah didaftarkan pada 20 Januari, dah sah lah di Malaysia, dah didaftarkan di sini. So maksudnya di sini, sebelum 6 Januari itu saya masih belum berkahwin lagi.
Faham tak? Jadi sebelum pada itu, ini semuanya satu fitnah. Sama ada media sosial atau netizen ataupun isteri saya sendiri mengatakan yang saya telah berkahwin dalam memberikan mempengaruhi netizen, begitu juga dengan media dan especially Jawi. Dan ini ada kisah Jawi ada di belakang yang mereka ni ada berhubung dengan Puteri Sarah, pihak mereka yang mengeluarkan kenyataan yang tidak betul, tidak benar, yang tidak dikatakan dan tidak disampaikan oleh isteri saya. It's a fake statement. So that's why saya tetap menyawan Jawi. Faham tak di situ? Ha, ini ianya bukan, oh hari tu kata apa tak kahwin, dia dah kahwin. Iya. Saya kahwin pada 6 Januari. Check balik, sebelum pada 6 Januari tu saya belum berkahwin lagi. So ini memang totally fitnah dan terlalu banyak perkara-perkara lain yang dibangkitkan Puteri Sarah yang tidak betul sebenarnya. Kan? Ha, maksudnya saya juga pelik di sini kenapa macam semalam kan. Akhirnya saya bersuara tentang Nushu. Semua orang, ah mana bukti, mana bukti. Saya harus bertindak dengan waras. Bukan seterus saya tunjuk, ah ni dia tengok ni, ah Puteri Sarah bogel. Perlu ke? Untuk apa? Walaupun benda itu betul, walaupun tidak perlu. Jadi, dan orang tanya bukti. Jadi, tapi selama ini, yang Sarah dan juga siapa sajalah, especially Sarah, yang mengatakan tentang saya, tentang Ira, tidak perlu orang tanya tentang sejauh mana kebenaran itu. Menelannya secara bulat-bulat. Kan salah satunya yang mengatakan sewaktu saya sedang buat pengembaraan pada tahun 2020 begitu, yang apa ayahnya Abang Kaza, Ira datang ke set, itu fitnah sebenarnya. Tak ada, tak pernah berlaku benda itu. Tapi seperti biasa netizen bulat-bulat mempercayai benda yang tidak benar itu. Kan? Dan yang paling sedih pula, isteri pertama saya Sarah pin pula komen tu dan letak di IG story. Dan benda yang tidak benar dah terlalu banyak. Lepas tu saya minta maaf. Saya nak menjernihkan hubungan sebenarnya kedua-dua isteri saya, isteri pertama dan isteri kedua antara Sarah dan juga Ira. Tapi minta maaf lah kan, renungkan selama ini kan. Alhamdulillah isteri nombor dua saya mendengar kata saya, dia tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan pun. Tak ada apa pun dia keluarkan, apa-apa kenyataan. Cuba fikir balik, dia tak pernah keluarkan apa-apa. Segala-galanya terlalu banyak fitnah yang dah berlaku ni, yang mengatakan orang membenci seseorang hanya kerana dengar dia cakap, hanya kerana dengar dia cakap. Dia cakap, mengatakan Ira telah membuat fake account. Sejauh mana kebenaran itu? Jadi benda-benda ni yang kita nak rungkai kan. Kita nak apa siasat benda ni. Sejauh mana kebenaran Ira telah membuat account, fake account. Bila kita berbicara tentang fake account, kita susah nak kan? Susah nak bukti kan? Buat fake account, fake account ini telah mengganggu ibu saya, mengganggu ayah saya, mengganggu adik-beradik saya, yang dituduh Ira yang melakukannya. Sekali lagi saya, adakah anda yakin Ira yang buat? Kalau tidak, anda memfitnah Ira. Saya minta maaf, saya kena cakap benda yang betul. Kalau ada isteri kedua saya salah, saya akan cakap Ira salah. Isteri pertama saya salah, tak betul, saya kena tegur juga. Dia begitu. It's not about, oh saya nak backup Ira sekarang ke apa. No. So sejauh mana kebenaran itu? Terlalu banyak cerita yang tidak benar sebenarnya. Yang tidak benar dan tidak. Sekali lagi, the point is di sini, kita pun nak menghampiri bulan puasa ni semua kan. So sekiranya saya tak beritahu, tidak memfailkan usus pada semalam, saya amat yakin Puteri Sarah akan terus-terusan bermain dengan permainan, oh kamu tak nak ceraikan, awak tak nak ceraikan saya, ni aku buka aib kau kan, tak nak ceraikan saya, aku buka aib kau. Ini bukan cara nak selesaikan masalah kan. Kenapa Syamsul kahwin dengan Ira Kaza? Kenapa Syamsul? Itu urusan saya, pilihan saya. Ya, semua orang tahu kan, ibu saya pun, saya sebagai anak saya sedih, tapi saya tak pernah rasa sakit hati dengan ibu saya. Apa pun dia tetap ibu saya. Tetapi itulah saya take it sebagai, inilah ujian saya. Bagaimana, apa pun saya dah memilih dia, kemungkinan apa yang boleh mungkin ibu saya dia mahukan saya menceraikan isteri saya sekarang ni. Saya tidak boleh buat begitu. Saya minta maaf kan kepada ibu. Jadi saya tak ada pilihan sekarang ni yang bagaimana, tapi insya-Allah masa akan menentukan antara hubungan saya dengan keluarga saya. Faham tak? Kan sekiranya agama mengatakan
meminta kebenaran ibu tu adalah salah satu apa rukun wajib. Kalau untuk berkahwin, ya, of course saya akan buat begitu. Of course saya akan buat begitu. Tapi saya lebih memikirkan tentang apa antara saya dan juga Tuhan. Apa, okay, apa yang patut saya buat sekarang ni? Apa yang patut saya buat? Kan? Adakah saya perlu apa buat maksiat di belakang hanya kerana orang, biar orang tak tahu? Tapi tak nak, saya tak nak berdosa dengan Tuhan. Ya, saya cakap tentang apa pegangan dalam diri ni. Ya, tak ada siapa dekat sini, seorang makhluk pun boleh menahan saya menyebut nama Allah. Alhamdulillah, tak ada siapa. Bukan saya cakap di sini, saya sedih melihat apa yang berlaku ni di media sosial. Ada yang, oh saya tak, apa, kenapa Samsu sebut nama Allah? Kenapa, apa ni? Apa dah pergi mana ni? Itu saya kata, ni ujian pada kita semua. Saya tidak betul, saya pun ada silap saya. Tapi jangan jadikan ini satu macam sarkas ataupun game. Ini bukan caranya lah. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada Sarah, kan, sekali lagi lah ni secara, saya dah wasiat dah, selalu wasiat dia. Cakap, ayo, ya mau, mau berpisah, mahu ni, ya, ayo kita duduk dulu bagaimana. Ayo kita duduk, berbincang. Bagaimana anak-anak, bagaimana nafkah, bagaimana, kan? Jangan risau, saya cari rezeki selama ni untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, jangan risau tentang itu, kan? Sebab saya harus dan nak buat macam mana, saya masih sayangkan dia, saya masih nak selamatkan. Walau buruk macam mana pun isteri saya, tak kisahlah sama ada Sarah ke atau Ira ke apa, dia isteri, dia tanggungjawab saya. Saya harus bimbing dia. Walaupun saya tidak sempurna, tapi saya kena bimbing dia juga. Kan? Tapi malangnya saya masih mengharapkan lagi lah untuk dia berbincang macam mana, kan? Bukan dengan cara pergi mahkamah social media, pergi mahkamah war-war di social media, macam seronok sangat pun, kan? Adakah ni satu hiburan pada Sarah? Dan jangan lupa saya masih suami dia lagi. Saya masih suami dia lagi walau apa pun. Kan, dia orang dia, saya akan tidur dengan dia di atas katil dengan dia, kan? Bukan dengan wartawan, bukan dengan netizen, kan? So itu ada, kan, berbicara. Ada cara yang jalan yang lebih baik daripada kita nak. Mesti kata, it's not a game, kan? It's not a game. Dia bukan pasal, oh, okay, ni dia pula begitu, dia pula begini. Pasal benda ni akan menjadi ugly, akan menjadi buruk. Cerita urusan rumah tangga, pernah dengar urusan dalam kain? Betul-betul dalam kain saya boleh cerita sekarang ni. Betul-betul dalam kain saya boleh cerita. Kan kata, benda betul boleh cerita. Okay, nak saya cerita. Ni dalam kain, ugly ni. So, saya tak nak cerita ni. Kan, cuma bezanya saya dengan Sarah, saya tak memilih untuk pergi ke Jawi, sekian dah, tengok ni, tengok korek, itu dendam kesumat semata-mata. Kita nak ke mana, akhirnya kita nak ke mana ni? Kita dah nak puasa, kan, Allah, kan? Macam kita nak ke mana? Dan tadi siang tadi, kan, ada kawan beritahu saya, katanya isteri saya Sarah pergi ke mahkamah, kan, tu pasal anak-anak apa semua, kan, pasal anak-anak dia membuat tuntutan anak-anak, oh, apa. Macam mana pasal anak-anak tu? Pada saya, insyaAllah, jangan risau tentang anak-anak tu. Apa saya mengharapkan dapat pencegahan yang sewajarnya bersama lah dua pihak. Kan? Don't worry, Sarah jangan risau. Saya bukan seorang ayah yang kejam untuk mengambil anak daripada ibunya. Tidak, saya bukan begitu. Ini antara kita dan saya dan awak. Kan, anak-anak kita jangan libatkan. Saya takkan je pedas benda tu. Kan? Ya, itu. Kalau mungkin dia buat begitu, mungkin dia risau saya ambil anak daripada dia, dan setelah saya filekan nusyus mungkin dan apa benda yang saya ada yang saya tak boleh tunjuk, kan? Jadi saya masih tak nak teruskan keadaan, kan? Janganlah buat begitu, kan? Tak elok, kan? Tapi di sini saya nak tekankan sekali lagi, pasal semalam ramai tak ada, kan? Salah satu dalam file nusyus tu mengatakan yang telah memfitnah saya. Fitnah saya, katakan saya telah memukul dia, saya telah tidak memberi nafkah. Itu juga antara sebab yang kenapa saya rasa macam, oh saya macam sedih, saya tak boleh lah, saya dah tak boleh lah. Kerana sampai ke tahap begitu sekali, kan? Ya, mungkin saya faham, mungkin Puteri Sarah benci saya ke, dendam dengan saya ke, tapi takkan sehingga begini. Bila dia kata saya pukul pula tu, saya macam, saya memang apa kata terpinga-pinga dan saya tak percaya apa yang saya dengar. Man, dan saya ada berhubungi dia. Saya kata, sampai hati awak buat macam ni, kan? Awak tahu saya tak pernah pukul awak pun. Awak tahu saya bagi nafkah dekat awak. Kenapa awak buat macam ni? Kalau benci dengan saya pun, bukan dengan cara itu. Bukan dengan cara itu. Awak tak nak lepaskan saya apa? Saya kata, ini bukan game. Oh, kau tak nak lepaskan aku buka aib. Kau tak nak buka aib. So, macam mana? Macam mana ni? Kan? Itu saya tekankan, kan? Dan benda nak cerita pasal tentang apa dia dakwa saya pukul dia, mak saya selamat, dan jangan buat cerita yang tak betul ni. Macam mak saya tengah jadi the hug kat situ, lepas tu mak saya apa ni, benda tu tak berlaku pun.
Dan ada cerita di sebalik itu. Di sebalik itu, dan saya tak nak cerita benda tu kerana ianya akan mengaibkan Sarah. Dia ada kaitan dengan lucu semalam yang melibatkan suami orang itu, isteri orang. Kan, saya kan? Dan benda ni, bila benda tu news kata Samsul pukul Sarah lah, apa benda semua ni, apa ada sepupu, isteri sepupu saya menghubungi saya. Dia pun cakap, dia baru teringat kan, memang Sarah ada menghubungi saya. Dia dulu dia kata, ya pernah berlaku, tapi dia kata tak, Samsul tak pukul kan. Benda tu, apa, ada cerita lah yang Sarah mengaku dia tidak memukul saya. Tiba-tiba hari ini kata saya pukul dia, kata itu, kata ini. Tak tahulah mungkin adakah benda ni nak bila itu macam saksi lah, dia kena ke depan ke nak clearkan benda ni. Kan? Cakap pasal saya ada anak perempuan, saya ada ibu, cakap tentang wanita, kan? Saya ada adik perempuan yang amat saya sayang dan saya hormati mereka. So jangan potretkan saya ni, oh Samsul kaki pukul. Awak sedar tak? Kalau saya, kenapa saya tak masuk penjara ni? Kan Farid Kamil duk kata, oh Samsul tak, kenapa? Kenapa aku tak masuk penjara macam kau? Sebab aku tak minta maaf je kau. Sebab buktinya tak ada lagi. Tak ada bukti benda tak betul. Kalau benda yang berlaku dulu 15-16 tahun dulu yang berlaku, kan? Hari ini memang masa tu, kalau hari ini berlaku pada hari ini, memang semua media saya saman masa tu. Sebab benda tak betul. Boleh ke, adil ke sebagai seorang selebriti jumpa tak siapa-siapa tepi jalan, orang ni cakap begitu, boom, next day front page, tanpa menghubungi saya, tanpa menyiasat, tanpa apa ni. Kan benda ni boleh jadi ugly, kan? Kita dah benda belas tahun dah berlalu. Kau ada cerita kau, aku ada cerita aku, kisah ujian masing-masing, okay move on. Pak petik benda yang, kalau saya nak saya buka ke cerita yang dah lama? Sebab kalau saya buka kebenaran cerita lama, malu pihak yang sana, kan? Jangan. So jangan begini. Saya kata saya ada anak perempuan, saya ada, kan? Jangan potretkan saya. Saya lihat, saya anggap ini memang ujian saya. Memang ujian saya, kan? Mungkin orang tak dapat nak menjahanamkan karier saya mungkin. So apa cara nak jahanamkan Samsul? Createkan benda-benda cerita begini. Samsul kaki pukul, Samsul jahat, Samsul. Sekali lagi saya tanya anda, jangan cepat percaya dengan apa yang anda baca, jangan. Dan hari ini saya cakap, kalau anda tak mahu percaya apa yang saya cakap pun terpulang. Saya berada di sini bukan percayalah saya, percayalah. Tak percaya saya pun terpulang. Sebab saya cuma cakap benda yang betul. Anda sendiri fikirkanlah dengan akal yang waras, dan anda sendiri fikirlah. Itulah. Tentang Farid Kamil, sekali lagi saya cakap, kan, saya tunggu juga ada tak lepas malam saya cakap tu. Ada lagi tak dia nak cakap? Come on bro, please. Komen. Bahan sekarang ni dah ada. Saya menunggu lagi. Bagi lagi, kutuk aku lagi sedap-sedap. Semua tu aku perlukan. Aku perlukan untuk di mahkamah ni. Kan? Aku tahu aku tengah sibuk tentang apa rumah tangga kau juga. Sorry about that. Tapi itulah, kan, pening tak pasal aku nak saman kau. Kan? Yang si Farid Kamil ni saya tak tahu apa hal. Yang dia ni daripada dulu saya tak tahu apa masalah dia dengan saya tak tahu. Kan, saya tak tahu apa masalah. Ini pergi ke lain pula ni, kan. Tapi tu saya malah nak cerita banyak nak di social media. Kalau tengok sekarang saya jarang di social media. Saya rasa macam tak boleh. Di social media ni bukan cara. Ada masalah kita selesai apa benda masalah di social media. Saya tengok cara ni tak boleh. Saya dah pernah melalui fasa tu dah. Saya pun luah di social media, tak ke mana. Dari tu sana okey, tak puati kita jumpa mahkamah. Dah, kita ikut undang-undang lah. Kan, buat apa? It's not entertainment. Kenapa nak tunjuk engkau apa lagi bagus pada aku ke? Kau nak tunjuk engkau apa ke? Yelah, engkau paling bagus, aku tak bagus. Tak apalah bro, kan? Apa yang kau nak, kenapa ni? Di saat kawan tengah melalui fasa ujian ni, out of nowhere tiba-tiba engkau muncul. Ha? Tiba-tiba Aaron Aziz pula. Tiba-tiba masa ni Samsung tengah ni. This is the time, man. Di sinilah baru kita tahu, betul lah orang kata bila kita tengah, orang kata apa, melalui fasa ujian, di situ kita tahu mana yang kawan, mana sahabat, mana yang sebenarnya mungkin ada iri dengan kejayaan kita selama ni. Mungkin, kan? So saya sedih, kan? Saya minta maaf bro kepada Aaron Aziz. What's up, man? Kenapa? Saya tak faham. Tak, dia macam ni, benda ni profesional. Nak bagi istilah, ni tentang kerja. Adrian Tay pernah offer saya berlakon filem. Adrian Tay kata dia sebagai pengarah, dia sebagai penerbit, dia mahukan saya sekian-sekian weight training. So saya dah dekat syuting, saya tak dapat deliver. So Adrian Tay ada hak sebagai pengarah. Oh, dia kata, Samsul, you tak require apa yang dia nak.
So dia terpaksa drop saya. So saya pun okey lah nak buat macam mana. Director nak macam tu juga. Saya tak dapat deliver benda tu. Dahlah, saya tak ada pun pergi social media. Korang tahu tak Adentih ni dulu cerita dia begini, begini. Ah, ha, tahu tak Adentih tu banyak aib dia aku boleh buka. Apa benda ni? Ni profesional. Tak, tak. Alang-alang saya cerita jelas ni. Pasal dia sebab apa? Okey, Aaron Aziz punya hal pula eh. Bukan kalau saya cakap Aaron tahu sebenarnya, kalau pasal saya diam ke sama ni. Pasal dia profesional. Saya tak ada masalah dengan Aaron Aziz walaupun ya dia nama dia digugurkan dalam filem Original Gangster. Mu saya tak ada masalah pasal ini profesional. Tapi bila dia take benda ni personal, cakap oh saya dah ada kereta besar, dah ada rumah besar. Apa benda ni? Minta maaf saya kena cakap benda betul kat sini eh. Saya lah orang yang apa terakhir yang mahu menggugurkan nama Aaron Aziz dalam filem Original Gangster. Kerana penerbit-penerbit saya dah cakap Syamsul tak boleh, Aaron tak boleh, dia dah tua, dia dah gemuk, dia dah. Saya kata jangan, tak boleh, kita bagi Aaron time. Dia dah janji dengan saya, dia boleh kuruskan badan, dia boleh training, dia boleh ni. Lepas tu diorang tidakkan Aaron pun. Selain daripada tu, Aaron kan ada masalah slip disc kan, kesihatan dia pula. Tak apa, put saya yang, saya ada date sepatutnya saya syuting. Saya request dengan penerbit, bukan seorang, saya seorang. Penerbit ada 2-3 orang penerbit di belakang. Saya berbincang dengan orang, convince orang kita kena bagi time dekat Aaron, kita extend syuting tu. Kan? Boleh ke? Boleh saya bagi time. Tapi Aaron tak dapat juga. Dan number one, kenapa Aaron digugurkan dalam filem Original Gangster? Kerana number one eh, saya sebagai sahabat dia, saya takut. Saya ni jenis pengarah yang selalu push pelakon saya di set pengembaraan. Pasal sekali lagi, Aaron ada slip disc. Fighting scene, melompat, saya takut ke apa-apa kan jadi kan, saya dipersalahkan. Kan? So saya risau tentang itu, itu yang terbaik lah number one. Kan? Number dua, Shanas, Beto, penerbit saya, tim koreografer, defenders, semua cakap diorang tak yakin Aaron boleh berlakon dalam filem Original Gangster dengan kondisi dia. Sebab sebelum penggambaran kita ada melalui proses training. Semua datang dekat saya kata Aaron ada masalah di dalam di apa di masa training tu lah. Masalah disiplin, benda-benda ni. Dan tengok, minta maaf saya tak nak cakap selama ni kan. So saya kena cakap lah, semua orang ada masalah dengan dia. Saya lah kata tak, nanti bagi dia time, bagi dia orang bagi saya video dia training. Yalah, tapi saya kata tak apalah, dia sakit kan. Tapi kita boleh, tapi after setelah berbincang semua tak boleh buat apalah. Pasal apa kesihatan kita jangan buat main-main ya, slip disc. So itulah saya berbincang dengan penerbit kata okeylah Samsul, apa kita tak boleh buat apa, okey. We have to make the call lah and Google Aaron apa semua. Dan saya WhatsApp Aaron, saya menghubungi dia, cakap Aaron, minta maaf bro, kan aku memang sayang lah. Pasal saya lah orang pertama yang nakkan dia jadi hero. I still believe in Aaron Aziz. Masih, tapi nak buat macam mana kan? Mungkin faktor usia, faktor kesihatan kan. So masa tu dia melantun, dia melenting, ni semua kau punya, ini mesti kau. Tak, aku nak buat macam mana bro? Aku tak boleh buat apa, aku dah pujuk, aku dah do my best. I dah did my best to convince the producer. Tapi diorang, tu yang dia marah kat situ. So saya cakap, kan bro, aku tak nak bergaduh dengan kau, kau still brother aku no matter what bro, kan. Tapi kalau itu pandangan kau terhadap aku, aku nak buat macam mana bro, aku I'm sorry. So itu yang fast forward, benda tu dah berlaku lama kan. Ni saya tengah ada masalah rumah tangga, keluar pula si badan ambil, keluar Aaron Aziz, apa hal ni? Cak Aaron Aziz kata saya kena apa, orang kata kena minta maaf dengan dia, jangan sampai aku buka aib kau. Apa benda ni link dengan cerita ini ke? Aaron Aziz yang aku kenal sama ni, hero yang aku pandang tinggi. Lepas tu buat tak habis-habis buat apa live di TikTok, tahu lah Ayla dia dah besar, dia dah tak ni. Ha? Ni cerita apa ni? That's what sebalik saya kata, what are you talking about ni? Kau nak apa? Kau nak jumpa aku? Minta maaf dengan aku? Atas sebab apa? Saya tak faham, nak apa ni? Kan? Secara umum lah saya cakap kat sini, kita sebagai selebriti kalau nama kita rasa-rasa dah goyah ke, dah jatuh ke apa kan, nombor satu kan rezeki, percayalah, percaya rezeki Allah, lebih ke kurang ke terima. Lepas tu kita cuba buktikan dengan hasil kerja kita, kita cuba buktikan dengan hasil kerja kita, so silent je. Dan hasil kerja kita dengan bakat yang Allah beri kurniakan dengan kedegat ni, kita buktikan dengan itu, bukan cari point macam mana nak naikkan nama aku eh. Yang dah ni, pukul, apa ni, janganlah. Saya tahu lah macam apa Caprice pun dia cari makan dengan benda tu, saya faham. Ada orang cari makan dengan, tak tahu cari air, dia sadia paling pandai ke apa, saya tak tahu. Kan,
So Caprice pun satu, jangan bro, apa yang kau buat tu, come on man. Apa yang kau buat tu, tu macam batu api in social media. Kau batu api, hal aku dengan Farid Kamil, kau nak jadi orang tengah. Aku tahu apa jadi dengan kau bro, Caprice. Kau dengan apa, Shahnaz. Shahnaz dah jumpa kau, kau mengelabah lagi. Jangan sampai aku pula jumpa kau. Ni bukan nak bergaduh, ni tak nak bergaduh. Aku dah tua bro, kau pun dah tua juga kan. So macam, apa hal ni, what's going on? Ni bukan permainan, kau pun tahu ni pasal rumah tangga aku, pasal maruah aku. Kau nak play with, ni bukan game, janganlah. Okay, Caprice, my brother, sama Aaron Aziz kan. Tapi Farid Kamil tu saya tengok dah melampau sangat lah kan? Pasal dia sentuh pasal keluarga, pasal keluarga saya, pasal filem saya, dia sebut nama ayah saya. Oh, too much man, tak boleh buat apa lah kan. So minta maaf lah kepada apa, adik-adik dia, kepada family Farid Kamil. Ya, saya faham keadaan Farid Kamil. Mungkin masa dia buat post-post tu, mungkin ya, kita tahu kan. So tak apalah. Saya sober, so saya ambil hukuman, apa, ambil tindakan undang-undang kan. So apa lagi, okay, sorry, ini pasal rumah tangga saya kan. Sebab tu tak bercakap pasal apa, sebab ni rumah tangga bye. Aku memang, aku seorang yang boleh kata vocal selama ni, tapi when it comes to family, mak ayah aku, isteri aku, so I thought okay, being silent is the best way. Tapi aku lupa aku celebrity, bila aku lagi diam, fitnah itu, so aku kena bercakap lah di sini kan. And dia akan jadi ugly, can get very ugly. Tapi saya tak nak. Dan saya dah cakap dengan Sarah dan benda ni, adakah ini yang jalan yang kita nak pilih? Sebab bila saya kena cakap benda ni, bukan kerana saya ingin menyerang awak seperti mana awak ingin menyerang saya, bukan. Fikirlah pasal anak kita nak buat apa. Saya terpaksa buat kerana saya terpaksa defend diri saya. Ini yang awak pilih. Lepaskan saya, saya dah ada orang lain lah. Saya nak hidup. Okay, jom kita jumpa besok. Kita sit down, macam mana kita bincang pasal anak-anak. Macam mana tinggal, macam mana apa semua. Tak nak makam. Aduh hai, kacau kan. Tak apalah, doakan yang terbaik lah. Ada apa-apa lagi yang pasal Jawi? Tapi yes, memang saya nak saman Jawi. In fact, ada apa-apa soalan boleh tujuk. Sekejap, in fact pasal Jawi tu eh, boleh beritahu tak? Yang itu kata, oh kata nak saman Jawi tak. Sekarang ni Jawi panggil saya nak talk kat luar ni, sembang tepi ni. Ha. Tak, saya cakap ni bukan nak apa ke. Tak, itu the fact. Bukan saya nak konon-konon, tak ada konon-konon. Kalau betul saya salah lah apa kan. Ha, ni Jawi panggil sembang tepi ni. Ha. Cerita luar lah. Nak cerita luar lah, apa benda. Nak apa benda. Bukan, ni bukan aku nak cakap pasal nampak dia apa, nak cerita luar dengan aku. Tak, aku nak korang faham, social media orang tak tahu cerita orang. Ha tak? Ada apa-apa lagi pasal ada apa nak tanya pasal Jawi ke, ada soalan ke? Sama-sama sih nak ada saman 10 juta kan? Ya, lepas 10 juta. Lepas tu okey, jap cop kan. Lepas tu adalah lawyer yang saya boleh katakan cerdik juga. Oh, Samsung tidak boleh menentukan berapakah amount. Biasalah apa saja news yang boleh kan. Semua orang tahu memanglah, memang hakim yang tentukan. At the end of the day, hakim yang tentukan berapa juta yang saya dapat. Tapi pihak yang saya boleh request berapa juta yang saya nak. Betul tak? Itu ada di dalam. Lawyer saya kita pun nak saman Jawi. Sebab ia fitnah yang telah Jawi buat tu, yang saya mungkin tak boleh pergi secara detail kan, tak boleh pergi secara detail tu, ianya telah memberi impak kepada saya dan juga Ira juga. Banyak lagi tentang banyak lagi lah. Tapi itulah, mainly pasal tu, memang saya masih still saman Jawi. Masih saman Jawi 10 juta. Bukan dia bukan nak saman, Samsung dia dah saman. Dah saman? Bukan nak saman, saya dah saman pun. Saya dah saman pun. Dan saman pun dah diserahkan kepada ketua. Saman dah diserahkan kepada Jawi. Jadi kata Ira pun nak saman juga. Ira pun nak saman. 10 juta juga ke atau ada orang lain? Saman akan dipakai. Juta yang orang ingat. Saman akan dipakai, saya tak boleh nak diskusi dulu lah sekarang. Samsung sudah saman. LOD pun semua dah keluar. Tak, cakap last sekali, aku apalah aku mampu buat. Kadang orang cakap Samsung ni kerja saman orang. Aku nak buat macam mana? Sebab aku tak nak bergaduh di social media. Aku tak nak, wah, kan aku pula menari kat social media. Jadi macam few sahabat kita yang mental dengan social media. Kan, ha? Samsung menari di social media, tak betul. Kan, pasal ni the prayer. So, this aku tak ada choice. Okeylah, kita ikut cara yang betul. Kita saman ni, saman ni, saman. And then a few media pun saya kan, aku akan buat juga. Tengoklah satu-satu. Tak, betul. Aku kena buat. Aku minta maaf. Aku kena buat. Sebab
Kalau tak ada benda ni, orang tak akan berfikir think twice. Bukan aku cakap untuk aku, kepada umum. Jangan gunakan media platform yang kita ada, tak kisahlah siapa pun. Kan untuk main petik je, kau ingat ni apa? Jangan. Kan? Kan? Macam tak, lagi sekali pasal Farid Kamil. Kan, nah, saya sama, saya senang cerita. Okay bro, papa, aku sama kau. Keep talking. Ha, dah. Boleh je saya. Korang tahu tak, Farid Kamil ni dulu nak. Kalau aku cakap, nangis tak sudah bro. Kau nak main hati perasaan. Kau nak main, oh tak sudah kau bro. Aku boleh cakap lebih daripada tu bro. Kan? Tak sudah bro. Yang Farid boleh dapat surat saman ke? Macam mana? Farid dapat surat saman dah? Hari-hari je, saya boleh. Cepat. Kan, tapi ada kan, kita tunggu dulu lah. Sebab tu kalau boleh lah, Farid Kamil kalau boleh cakap lagi. Kan? Ha, saya nak tambah lagi lah. Kan, mungkin daripada 2 juta pergi 3 juta. Tapi kan, korang bagi surat saman ke? Dah bagi? Dah file kan? Dah belum lagi. Belum. Ha, tengah tunggu lagi ni. Mungkin hari ni kalau ada siapa bunyi lagi ke. Tambah kumpul. Kumpul. Lepas tu baiklah, saya pun menghormati Farid Kamil kan. Kita tahu apa yang berlaku dengan dia kan, rumah tangga dia. Tiba-tiba dia datang minta maaf, dia ambil bulan puasa kan. Takkan tak maafkan orang. Sampai raya. Itulah. Terbuka lah untuk memaafkan siapa. Betulah. InsyaAllah saya fikirkan. Tapi kadang-kadang kita kena bagi pengajaran kepada orang. Kalau cik nak cerita semua minta maaf kan, ni korang main family pun kan, tak boleh minta maaf. Itulah. Bila dah macam pasal banyak naik mahkamah apa semua, pengamaran seronok pula aku naik mahkamah ni kali. Pengamaran macam mana? Terganggu? Okay, pasal original gangster filem saya seperti apa yang umum tahu, pasal apa kecederaan Hairul Azrin kan, benda tak boleh jangka bro. So dah terganggu lah benda, terganggu. InsyaAllah lepas raya kita akan sambung balik kan, dan saya akan cari pengganti kepada Hairul Azrin lah. Tak boleh buat apa, saya tak salahkan Hairul Azrin. Kalau benda nak jadi, masa syuting kemalangan buat babak aksi, so ya, yeah, kita tukar lah. Itu je. Samsul Kifarah, badan muka dia. Aduh, saya, dia ingat, kita jangan cepat judge orang kan. Oh, itu Kifarah, oh ini, itu kan Tuhan, kita tak tahu. Kita tak tahu, saya selama ni pun apa rezeki Allah bagi kat saya pun, oh kerana Allah sayang aku, tak adalah saya tak fikir macam tu. Kan? Dia macam orang ikut sedap kan? Ha, tak orang ikut sedap. Kalau balik mahkamah itu, saya accident, Samsul Kifarah, nampak tu? Tapi kalau balik mahkamah itu, Sarah insiden, Allah sayang nak naikkan darjat tu. Ikut sedap enggak? Kita tak tahu. Tapi kita sebagai hamba, sangka baik lah. Sangka baik, itu je. Itu point saya tu. Jadi isu dalam masyarakat ikut sedap. Tak kisahlah eh, walaupun kepada ustaz ataupun kepada ustazah yang mempersoalkan tentang rumah tangga saya ni, yang mungkin telah menghukum saya. Sekali lagi saya tanya, adakah anda tahu benar-benar kisah urusan rumah tangga saya? Ataupun anda menjudge rumah tangga saya, menjudge saya based on apa yang dengar saja, dengar. Kan? Ha. Ada pula yang mengatakan, oh kalau ikut adalah ustaz yang mengatakan, oh ada pula ustaz mengatakan, oh masih belum mampu sekiranya tidak meminta kebenaran isteri. Kamu yang cakap, Allah cakap, hanya pendapat kamu. It's okay ke pendapat kamu? Saya tidak setuju. Saya balik kepada kan, itu je. Tapi saya hormatilah semua ustaz. Hormatlah. Cuma kadang-kadang kita terlupa lah. Tak kisah kita ustaz ke imam besar, kadang-kadang terlupa. Tu kata ini ujian untuk kita semua, pada saya, kepada semua. Samsul, mungkin macam statement daripada Sarah, macam Samsul menyangkal ada beberapa yang salah juga kan. Dan mungkin ada juga statement daripada Sarah yang daripada Samsul, mungkin Sarah cakap salah. So macam netizen ni nak percaya mana ke, macam mana? Sebab tu saya tak boleh kawal apa yang netizen mahu percaya. Apa yang saya kata hari ni pun, dan bukan niat saya, saya sembang ni semua. Percaya eh, cakap saya, jangan percaya Sarah eh. Terpulanglah kepada anda. Cuma this is what I have to do, explain and the truth lah, di pihak saya. Saya tak boleh kawal orang nak cakap apa, orang nak mengutuk saya, ah dia ni begitu apa. Aku alhamdulillah je, bro. Aku nak buat macam mana, aku alhamdulillah. Aku, korang mungkin tak tahu apa yang berlaku kan. Kalau aku alhamdulillah, waktu nak buat macam mana, korang tak faham kan. Belum bulan puasa ni pun saya pun nak kumpul pahala juga. Terima kasih ya, anda fitnah saya, saya dapat pahala. Itu saya take it easy lah. Orang tanya macam mana keadaan Ira, dia tak tertekan ke? Siapa saja yang dekat tempat Ira ke, tempat saya ke, dekat tempat Sarah sekalipun, walaupun dia senyum seronok-seronok, dia akan mengganggu mood kita. Kita manusia kan, saya pun terganggu mood saya, mengganggu penggambaran syuting kan, nak buat macam mana. Tapi saya kata itulah, sabarlah, ujian ni ada lagi mana. Sabarlah kata, sabar. Syamsul, kata tadi kata dah
call Sarah semua, tapi dia macam tak nak jumpa kan. Jadi macam macam nak teruskan wujud tu kan, tu pun macam antara peguam je yang bincang. Mungkin dia memang tak nak jumpa dah. Okey. Kalau kata begitu kan, saya pun ingat begitulah. Okey. Mungkin tak boleh jumpa. So mungkin peguam lah. Tapi kalau main tiba-tiba main petik dalam mahkamah, saya pun tak tahu peguam tu belajar kat mana. Kan? Tak ada dalam file dekat depan hakim. Ni anak kuam saya kata dia pukul ni. Aku dalam mahkamah boleh macam pasal malam ke? Tu salah sebenarnya. Kan? Pada kebadin kamu tak boleh buat begitu sebenarnya. Tu salah tu, dah langgar macam pada saya etika as a lawyer tu. So itu yang masalahnya kat sini. Kalau betul lah mahkamah, ada caranya, ada prosesnya. Tapi bila dah linkkan apa yang berlaku di mahkamah, lepas tu main perempuan-perempuan di luar pula, di social media pula, ini yang tak boleh. That's why saya reach balik. Jangan macam tu. Apa ni? Kenapa ni? Kenapa fitnah ni? Apa ni? Jangan sampai begini. Saya masih suami. Jangan. Itu je. Syamsul, waktu prosedur pertama tu, Syamsul ada kata masih ada sinar kan? Untuk rumah tak ada. Itu aku tak cakap pun. Tak aku tak sebut. Lawyer aku pun tak sebut mana ada sinar. Yang apa aku tu yang salah. Yelah, yang sinar harian tu. And dia kata aku cakap ada sinar mana. Dia saya tak sebut pun benda tu. Tapi yelah, faham-faham lah. Maksud kemungkinan insyaAllah lah kan. Tapi itulah. Cuba fikir balik. Dan benda ni orang tak tahu urusan rumah tangga saya dengan Sarah. Orang tak tahu. Anda tak tahu secara keseluruhan. Tapi anda memaksa seseorang itu cerai. Apa ni? Kan? So, tak baik. Doa kan yang terbaik. Masih nak selamatkan rumah tangga tu. Mudah-mudahan lah. Macam kita, ya. Kan? Kita cuba lah. Kita tak tahu kan. Kuasa Allah macam-macam boleh berlaku. Maksudnya, you masih menyayangi putusan. Kan? Of course. Awak boleh tadi cakap Sarah call you. Dia cakap lepaskan saya. Saya ada orang lain. You cakap tadi. Dahlah. Rasanya. Yelah. Tadi terlepas. Itulah dia cakap tu. Yelah. Tak, yelah tu saya kata. Yelah dia kata lah benda. Itu aku tak nak cakap. Aku tak nak fina. Aku tak nak main game fina ni. Tapi itulah. Dia kan. Maksud bila macam semalam dah keluarkan statement kan, ramai beri komen-komen dekat bahagian artikel semuanya kan. Ada yang macam mendakwa Cik Syamsul ni ada sakit. So mungkin Syamsul boleh klik. Saya sakit. Macam bila keluarkan kenyataan je orang terus. Macam Hafiz Rosdi. Hafiz Rosdi? Itulah saya kata. Kalau nak berbicara tentang apa orang cakap, saya tak boleh. Benda ni dah, kita dah tahu lah. Nak kata apa yang mulut orang cakap kan, kisah apa. Malah lah. Mungkin jadi ceramah pula kat sini kan. Saya tak boleh kawal pun cakap. Apa orang kata apa narsistik, narkostik, apa benda lah. Macam-macam orang label. Orang tak label saya Wahabi ke sekarang ni? Apa, saya macam, kan? Masuk tangan sebelah. Oh, ni orang masukkan tangan kat sebelah ni. Ini angkuh ni. Okeylah. Aku dah tak tahu dah kan. Tapi itu saya alhamdulillah. Saya just, tak boleh kontrol. Ya, saya tak boleh kontrol. Tapi Syamsul, nak tanya sikit yang pasal kenyataan balas kenyataan Cik Sarah tu, dia kata sedangkan siasat pasal persetubuhan luar nikah. Jadi kita nak tulis tu, adakah Syamsul tu menafikan atau macam mana kita nak tulis? Menafikan ya. Persetubuhan eh. Aduh. Menafikan dia. Dia itulah dia. Statement tu, that is part of statement yang kita saman jawi. Itu yang saya saman jawi. Benda yang tak betul janganlah. Sebab Ira, dia membuat laporan polis, dia tak pernah pun mengeluarkan. Ya. Yeah. Masalah jawi nak siasat berlaku tu is jawi punya hak lah. Tapi statement tu, Ira dah buat laporan polis dan dia tidak mengeluarkan. Statement tu tak betul lah. Betul. So, kenapa kita saman dia dua? Statement tu adalah caution statement, you kena ingat. Procedure. Caution statement you sebagai reporter itu, caution statement you boleh sebar kat orang. Statement. Mana boleh? OSA. So satu kita saman pasal OSA, kena ingat. DIO case, dia boleh tak? Kalau walaupun betul statement tu, they have the right untuk sebarkan sampai mak dia tahu. Boleh kan? Satu. Kedua pula, statement tu Ira tak cakap pun. Ibu subuh 20 kali statement tu sudah. Jadi asal tak tulis 100 kali ke? Asal tak tulis aku bersetubuh 100 kali ke? Sebab itu yang saya saman jawi. Benda tidak benar.
Dan sekarang ni saya kata Jawi panggil saya untuk talk dengan orang. Kalau benda so kenapa dia panggil saya talk? Kenapa dia panggil saya talk? Jadi kita sekarang ni kita dah silah sama ni. Dan kita tunggu Ira punya saman, kita tengok macam mana. Sebab tu saya kata adakah ada unsur-unsur rasuah kat sini? Kenapa Jawi tiba-tiba patut Sarah pula dapat Jawi ni satu badan yang sepatutnya menyelesaikan rumah tangga orang. Kau pula jadi joyah pula. Benda tak betul ke macam ada satu konspirasi. Macam mana nak jatuhkan isteri nombor 2 Samsul Ira Faham tak? Buat benda-benda tak betul dan teruk sangat. It's a messy. Itu dia. Dia jadi statement dia adalah untuk Samsul. Tak betul dah. Because Ira tak macam mana. So itulah dia. So apa lagi? Ada apa-apa lagi ke? Macam mana? Samsul kita pilih yang saya kata macam ramai pihak yang netizen terutamanya dengar cerita dari sebelah pihak kan. Sampai sekarang Ira sendiri pun tidak pernah dia tak pernah keluar kan. Saya kata sabar bagaimana keadaan Ira dari segi mental, dari segi dia mengharungi semua benda ni sebab orang kata gelombang benci tu memang kuat. Yelah suami isteri ni kekuatan ni masing-masing kan. Apa jadi pun Sarah pun setiap kekuatan saya, kedua-dua isteri saya adalah kekuatan saya, begitu juga dengan saya hopefully lah pada mereka juga. So itu yang saya katakan tadi. Yelah, fasa, saya cakap, ini fasa dalam hidup yang kita sedang melalui ujian ni. Ingat, apa yang netizen cakap seburuk mana pun apa, ini semua anggap je ujian, sabar, itu semua asbab. Ada sebab lah Tuhan bagi. Ada sebab lah. So, sabar ya, sabar, solat banyak. And chill, sabar. Kuat, kena kuat. Kan? Simple as that. Simple as that, tak ada lebih daripada itu. Alhamdulillah, syukur. Tak ada, masih terkawal orang kata apa. Semua masih okey lagi lah. Kadang-kadang tu lah, ada lah sembang kan, lah, tengah makan, scene makan kan, tu lah macam mana lah kita ni kan. Tak habis-habis tak apalah. Macam mana ni dugaan lah kan. Saya faham benda ni ialah dugaan orang yang mahu beristeri dua lah kan. So, tapi saya faham apa yang berlaku dekat saya ni, berlaku dekat orang awam juga banyak kan. Ibu pihak sana pun halau dia keluar rumah anak dia pasal anak dia kahwin dengan perempuan lain. Ni masalah family yang biasa sebenarnya kan. Tapi because of hari ni social media berlaku pada celebrity, so that's why yeah. Sekira kalau keluar dia tak dicemuh apa-apa. Pernah okay, saya tengok wayang pernah dikongsi kena keluar. Alhamdulillah lah, okay. Tak ada lah ya, Alhamdulillah tak kening kan. Oh, maksudnya pergi tengok wayang ke, pergi makan ke, orang maling tomato. Kau ingat kita zaman jahiliah ke? Tak ada. Alhamdulillah, insyaAllah. Dekat luar sana ramai yang masih apa waras. Masih orang tahu ni masa rumah tangga. Faham tak? Social media ni bukan real life, real world. Tahu? Kan? Tak. Kan? Tak ada apa, okey Alhamdulillah. Tansul, setakat ni. Faham tak? Tansul, setakat ni berjumpa anak ada masalah. Tak dihalang nak berjumpa anak. Tak ada, Alhamdulillah. Pasal anak-anak semua okey. Alhamdulillah. Bila bercerita pasal anak tu, okey Alhamdulillah. Saya dengan Sarah. Tak ada pun masalah. Saya nak berjumpa, dia tak halang. Dan kerjasama okey lah. Dua-dua. Setakat ni mudah-mudahan. Cuma pernah lah jadi sekejap. Tapi saya sebagai suami, saya tahulah mungkin dia tengah emosi. Dia tak bagi saya jumpa anak ke apa. Kan, saya faham lah. Okay. Tak adalah saya pergi social media, tahu tak dia tak bagi saya jumpa anak apa. Tak ada. Okay, kita tu pernah bawa anak-anak jumpa dengan Ira. Saya dengan keadaan sekarang ni, saya sedar saya kena jaga sensitiviti juga. Saya harus betulkan yang apa yang berkecamuk lah dengan isteri pertama Sarah ni dulu. Betul tak? Dia macam tak manis lah kan, bini pertama tengah ni. Nanti lagi kan. So far belum lagi lah. Belum lagi. Nah, itu pun dulu awak kan, apa benda saya nak cakap dengan apa anak ni, anak nombor 2. Nak cakap apa, cakap lah, ini isteri nombor 2 ya. Apa salahnya, tak apa. Mana tak? Beri kan. Saya tak nak galakkan untuk menipu anak. Kan macam cakap lah ini ya. Ya, ayah ada isteri lagi seorang. Syekh pun memang dah tanya nak. Tanya you. Sebab sebelum ni kan Datuk dia yang Datuk bagi tahu. Datuk dia yang terlepas cakap. Oh. Tak, saya tak kisah kalau saya suruh cakap lah. Tak payah terlepas cakap. Cakap lah kan. Dia macam kalau waktu dia jumpa you, dia tanya you tak pasal. Alhamdulillah tak ada pula. Saya tunggu juga. Tak ada, tak tanya kan. Tak ada. Bila yang langsung jumpa anak tu lepas 7 hari lagi. Dua, tiga hari lepas. Adalah. Lepas tu satu lagi kan, tentang berkenaan dengan perjumpaan anak. Saya tak nak post every time saya jumpa anak, saya post kat social media.
Nanti tahu kan saya kata orang ni bila saya put, ah, ni nak tunjuk dia baik lah tu, jumpa anak lah tu. Kalau aku tak put, bila post cakap konon-konon tak tunjuk baik. Bila saya tak post, tak fikir anak pun. So social media ni bukan bukan daily life saya pun sebenarnya, faham tak? Saya tak perlu post semua pun. Benda macam tu lah. Sepatutnya macam hari ni pun patut saya jumpa anak, ha, tapi pasal saya kena buat ni kan, so dah terbantu nak jumpa anak saya lah. Okay. Itu sajalah, itu sajalah. Saya tanya perempuan yang handle kes perceraian tu. Okay, kan hari tu kan ada statement daripada pihak perceraian yang kalau macam Syamsul tak nak menceraikan dia, mereka request untuk yang yang hakam. Ya, yeah. Prosedur seterusnya. Adakah perkara itu boleh berlaku? Tak, itu prosedur biasa. Itu memang prosedur biasa. Memang prosedur biasa. Selepas si suami tidak setuju untuk bercerai, mereka memang wakil jawatan kuasa pendamai akan dilantik dan kemudiannya akan berlaku satu musyaratlah, persidanganlah dengan pengerusi JKP tersebut. Dan kemudian sekiranya ada perbalahan, yang Al-Fakim akan keluarkan perintah syukur lah. Dan kemudiannya memang lepas tu yang Al-Fakim akan bertanya kepada si suami sama ada masih lagi nak meneruskan tidak. Sekiranya tidak, maka akan pergi ke prosedur seterusnya, iaitu hakam, timbang tara ataupun arbitration. Dan hakam satu, ada hakam satu, lepas tu hakam ahli keluarga, lepas tu hakam panel ni mahkamah. Dan dan di Kuala Lumpur ada satu lagi hakam ketiga lah. Jadi itu prosedur biasa, bukannya satu kepelikan lah. Prosedur biasa. Jadi prosedur perceraian ni akan berlangsung ambil masa beberapa bulan lah. Dan ya akhirnya akan berakhir dengan hakam. Hakam diberi kuasa penuh untuk menceraikan si suami. Itulah. Tapi akhir sekali saya nak beritahu lah kan, from the bigger picture kan, yalah kita nak pergi mana sebenarnya kan, dia bukan pasal DPR yang benar, serang sana ayuh mak saya pula aduh kan, Allah Akbar. Macam tak, tak, last kali kita nak pergi mana, ni bukan pesta nak buka aib kau, buka aib aku. Tak ingat sekali lagi saya kata saya dah diam lama, saya tak nak cakap apa, tapi nampak apa jadi kat saya yang mendiamkan diri ni, macam-macam kan. Ya saya ada kekurangan dan kesilapan, tapi half family. So ke mana? Kalaulah Sarah buka aib, alamak aku pun nak buat macam mana? Aku buka aib kau pula ha? Pasal nak pertahankan diri ni, pasal dia begitu kena aku main buka aib, buka aib, nak pergi mana? So last kali apa? Mungkin saya akan berpisah dengan Sarah. So last kali berpisah juga kan? Aib kau terbuka, aib aku terbuka, cerita aib segala malu family dia, ada family juga. Nak buat apa? Hanya kerana puas, dendam kesumat, puas hati. Sebab tu jangan fikir puas hati. Anak ni, saya cakap anak nanti, anak. Apa tanggapan orang kat sekolah nanti? Macam mana? Kan? Ya, saya ada salah saya, ya. Kan? Jangan troll saya, nak troll nak buat. Bukan, ya saya tahu awak troll saya kan, job masuk, saya tahu. Kan? Ha, tapi, tak apa, saya boleh. Saya tak cukup ke saya bagi? Tak tahulah, seronok ke? Syamsul, tapi kan dia kata, kalau nak selesaikan 4 tahun lalu, maksudnya, kenapa kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Kenapa sekarang macam ada sinar, nampak sinar tu semua, gitu. Tak, saya memang, sebab tu saya, kalau saya tak nak selesaikan, saya mesti dah bercerai lama dengan dia. Faham tak? So, ada tak, saya memang, inilah saya nak cerita. Lepas tu dalam, kan dia kata 4 tahun macam seolah-olah, 4 tahun ni saya tenang dia keluar rumah. Macam kita, tapi itu pun dia tokoh tambah dalam 4 tahun sepanjang PKP saya dengan dia. Ada dengan dia masalah rumah tangga? Ya, ada masalah rumah tangga. Tapi ada, saya ada dengan dia. Wartawan pun patut tahu bahawa kes perceraian pun difahamkan pada Januari tahun ini juga. Oleh oleh Puan Sarah, Siti Sarah. Dia kalau nak tanya soalan, kenapa jadi, kita pun boleh tanya juga kenapa dia tak minta cerai daripada dulu kalau dia tersiasa. Pasal apa? Pasal sayang lagi kan? Ya, saya begitu juga saya. Masalah memang ada, kita ni. Kan, saya tidak, saya boleh terima poligami. Saya boleh terima, saya pap, saya berkahwin je, pap terus nak bercerai. Kata boleh terima. Okay, so, kan, so saya dah bagi tahu dah. Tapi dia tak setuju. So macam mana? Saya dah bagi tahu. So saya kena buat apa yang saya kena buat. Okay, semalam Samsul saya apaikan shows kan, kata dia curang. Okay, sampai kita masih terima dia, kita terima dia lagi walaupun dah apaikan shows dia curang tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Tak, dia faham. Saya faham apa point. Kau nak dia lagi.
Tapi kenapa cakap dia? Itu yang saya tanya dengan lawyer. Sebab saya tu nasihat lawyer saya. Sebab lawyer saya nasihat saya, Syamsul kau tak boleh diam lagi. Kau kena ni. Tapi saya takut saya masih nakkan dia lagi. Saya masih cubalah selamatkan rumah tangga apa semua. Dan, tapi ya, tapi kau tak boleh diam. Kau kena faikan usus. Tidak ke kalau saya faikan usus, saya nak dia lagi kan nanti. Itu lawyer saya explain yang faikan usus ni. Tak semestinya pasal kita nak apa? Nak bercerai. Bukan pasal nak bercerai. Pasal nak explain dekat mahkamah. Kan saya tak mahu berpisah, dia nak berpisah. So ni kira macam nak cerita mahkamah what's going on. Ha, pasal ni lah Sarah dah cakap saya cerita pasal saya, so saya kena cerita bahagian saya pula. Ha, macam tu. Ha, so itu yang, so saya nak baik dengan Sarah, tak nak. So okay, hakam dia tu kan, based on the cerita. Ha, bukan pasal saya cakap no show ni, pasal saya tak nak dia, tapi cakap, no. Saya terpaksa cakap. Saya tak nak. Untuk, dah tengok mana jalan yang terbaik lah. Tapi ada juga yang kata sebab Syamsul faikan permohonan usus tu sebab kononnya takut harta sepencarian dituntut oleh perusahaan. Pasal harta ke apa, bukan pasal tu. Maksudnya macam mana orang cakap? Ada orang cakap sebab permohonan usus tu sebabkan tak nak kongsi harta. Tak, kalau tak ada usus pun boleh kongsi harta. Kalau boleh tak, pensabitan usus tak semestinya menghalang si isteri menuntut harta sepencarian. Kerana harta sepencarian adalah berdasarkan sumbangan secara langsung atau tak langsung. Nusyus boleh menafikan hak nafkah isteri, hak iddah, dan juga menjejaskan kadar mutaah dan tunggakan nafkah isteri lah. Tetapi dari segi harta sepencarian, ia tidak menjejaskan hak seseorang isteri yang diceraikan. Sebab hak atas pencarian adalah berdasarkan sumbangan secara langsung dan tidak langsung dalam perkahwinan, terhadap aset-aset yang diperoleh dalam perkahwinan. Jadi nusyus difahamkan bukan yang menghalang dia tuntut harta. Tak, itu tak benar sama sekali. Dia Jumaat ni ada jumpa kat Jawi. Yang apa, sesi percubaan tu yang dia dengan pihak family dia seorang, seorang. Proses percubaan jawatan kesempatan damai akan berlangsung pada hari Jumaat ini. Jumaat. Dia pukul apa? Nanti Sarah mesti bagi tahu korangnya. Tak, aku nak kau faham tadi pasal kau cakap adakah pasal nusyus tu Syamsul pasal harta ke apa. Tak, poin saya cakap pasal nusyus tu saya dah explain tadi tu kerana saya kena cakap, saya kena pertahankan diri saya. Sebab kalau saya tak beritahu perkara-perkara tersebut, nanti mahkamah akan, oh tak, saya kena beritahu di pihak saya pula apa cerita ni. Dia bukan pasal saya tak nak beritahu ni, dah bukan, so saya kena beritahu benda tu. Dan di samping itu saya kena clearkan juga di public, mungkin nak percaya tak nak percaya terpulang, tapi saya kena cakap benda ni. Dan benda itulah yang saya pendam selama ni pun. Aku nak cakap malu lah kan. So itu ini yang saya tak nak nampak. Bila dapat suara dia makan saya balik. Dia bukan macam Sarah, mungkin dia seronok ah ni kau punya barang. Padahal bukan kau. Tak, saya tak seronok cerita benda ni pasal isteri saya ada hubungan dengan suami orang. Ni saya tak seronok benda tu. Saya malu. Ada. Tapi terpaksa lah cakap macam mana. Kena buat juga. Benda ni yang saya tahan nama ni. Ada plan tak nak jumpa dengan Datuk, dengan Datuk? Ada, insyaAllah. InsyaAllah ada. Adalah. Pasal saya berapa, aku sedih lah macam ni. Aku tak boleh cakap apa-apa kan. Cuma tu lah, tu kata pasal social media ni. Dan aku faham ibu aku hurt dengan benda ni, aku faham. Tapi bila dia post kat social media macam, kalau boleh ibu janganlah post social media kalau boleh. Tak boleh cakap apa. Tapi tengok cara macam Dati memang menyokong Sarah. It's okay bang, aku tak sokong Sarah. Ini bukan game tu, ini bukan perang. Sokong ini nombor 2 tak apa. Nak sokong siapa ke terpulang, itu hak ibu saya. Yang saya kata mungkin dia tak tahu cerita sebenarnya apakah benda betul ke apa yang dituduh pada Ira ni betul ke kan. Fake account ni betul ke Ira buat kan. So mak saya tak tahu. Dan kalau mak saya rasa macam itu terpulang pada dia lah. Terpulang. Tapi masalah yang akan menentukan. Masa apa dan tapi jangan social media tadi tu kan, dia kan impak tak baik kan. Dia nak buat macam ni, saya tak boleh buat apa-apa pun ibu saya. Saya doa. Syafiq, dia pernah telefon Datin? Telefon Datin ke? Dari hati ke ada, hati? Ada, saya ada hubungi. Saya ada apa cuba hubungi ibu saya kan, tapi family lah. Yalah, of course lah.
tak payah cakap orang tahu kan daripada mestilah ibu saya marah saya macam-macam cakap saya dah kena sihir lah saya dah macam-macam lah kan? Tapi insyaAllah tak kan? Saya dah buat solat istikharah, saya dah berdoa tak, ini bukan kan orang kata oh Ira lah ni yang no kan saya yang buat pilihan ni saya lelaki saya dah buat solat istikharah ini pilihan saya kan? Bukan Ira mengganggu ke apa tak kan? Saya yang decide no kan? Sudah tu sudahlah aku decide nak berkahwin dengan dia itu je. Okay, dah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tak kenalkan diri tadi. Ha, okey. Ini adalah saya Ammar Galib, peguam cara bagi Ila Kaza. Sama saya Abdullah Faris, juga peguam cara bagi Ila Kaza. Sebelah kanan saya Zahir. Saya peguam untuk Samsung. Dua perkara ni lah yang banyak sangat kes tak tahu lah. Ha, semualah permohonan mencelah pasal Jawi, pasal mencelah. Okey, yang pasal mencelah tu kan dia bukan pasal saya sebagai suami orang tengah mencelah tu bermakna saya nak damaikan macam ke bahasa senang faham tu saya mencelah ni macam no nak beritahu hakim yang tak ada isu kat sini kan it's me saya yang decide berkahwin pasal ke dua isteri sedang bergaduh yang ni tuduh ni ke tak dan saya yang buat decide nak kahwin ni kan untuk jernihkan kedua pihak jangan bergaduh itu dia bukan nak berperang bukan tak itu ya dah okey okay. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Oh boleh? Okey berdiri ya, berdiri. So kau duduk lah tu yang peguam belakang ni. Kau ingat apa kira-kira? Peguam belakang Dia buat dua layer. Dua layer. Tapi dia phone kejap. Dua layer lah. Macam tu kan panjang lah kan? Pintai ni.